Kulon itu sering mengalami dana yang terkenal asparagus itu berhasil di dana besar-besar pengajian Pak Ujjal. Oke, Bobi, berarti orang Pak Ujjal. Nah, ngomong mes, teman-teman yang sering mengikuti Bapak di kegiatan grup PA itu Grup Kuskus, Masya Allah, Pak Rasul. Terus pulau ini kali Kusin ini kemudian berdal Kus Pulau Tasik paling asmo Usman ini Pak Kusin berarti sekitar beberapa tahun yang lalu 6 tahun 4 tahun dan 7 tahun yang lalu jadi pulau ini dari akan Usman ini kondisi saya belum saat, seperti saat ini jenenge COVID mandereke Masya Allah. Dan alhamdulillah sampai saat ini terus sabun, bahkan beliau ini walaupun pengasuh pondok pesantren Anggur 2 kesibukannya di mesti ini kata kata mungkin atas pedal ini Masya Allah yang nyambangi Allah motivasi duka akan matur suwun saat ini malah rawuh malah menghadiahkan puisi yang sangat luar biasa dan saya dari tadi sambil menghisap rokok saya mendengarkan Masya Allah sedoyo niku terwakilkan ini puisi ini Husein bet mulai dihujat dihina ya sampai saat ini ya kek pagan si hujat tapi ya alhamdulillah leres betapa banyaknya yang lantaran Sabilu Tobah bukan lantaran saya lantaran Sabilu Tobah yang dulunya mungkin tidak begitu mengenal agama yang dulunya mungkin tidak begitu mengenal Tuhan bahkan ya sedikit-sedikit alhamdulillah sekarang menjadi lebih tapi enggak live kayak gitu rotok madem mulon lah titik-titik gitu yes, alhamdulillah semugi-mugi kegiatannya Edi Winiki terus istiqomah amin istiqomah ya alhamdulillah akhir-akhir ini kerep biar naik di kerepun Jabri di Bonbia kalian Yuriyahipun Sunan Tembaya mungkin dengan beberapa waktu sudah mendengar ada beberapa perkataan saya yang sangat salah ketika menjelaskan tentang sejarah Sunan Tembaya terus kula niku nate matur bahwasanya kulo ngira ati supe tapi mesti enten niku tentang sosial media karena keluarga Duriyah Sunan Tembayat itu sangat marah dengan saya karena kesalahan bicara saya seolah-olah itu seperti halnya fitnah pokoknya tentang pembicaraan saya tentang Sunan Tembayat di-skip saja oke di-skip saja jangan disimpan karena itu memang murni kesalahan saya kalau enggak saya menceritakan peristiwa mulai dari sebelum menjadi wali Allah sampai menjadi wali Allah lah ketika perjalanan itu kalau yang saya ceritakan itu ada beberapa hal yang tidak saya kuasai nah itu membuat sakit hati keluarganya Sunan Tembaya jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk keluarga Sunan Tembaya kalau memang tutur bahasa saya atau dari cerita-cerita saya itu banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan dari kata-kata Sunan Tembaya mohon maaf yang sebesar-besarnya oke, ngapunten iki ngapunten ing kata ngapunten ing kata terus kula nyuwun ngapunten untuk para jamaah jangan terbiasa saja itu memang salah yang lebih berhak yang menceritakan tentang sejarah Sunan Tembaya ya duriannya keluarganya Sunan Tembaya saja itu oke ngapunten ing kata ngapunten ing kata dan mohon maaf yang sebesar-besarnya sampai detik ini saya juga belum bisa sowan karena memang tanggungan-tanggungan jadwal sangat luar biasa ya Allah tapi alhamdulillah sing penting kita itu sekarang akhir-akhir ini sudah banyak mendapatkan pujian ing kula badhe matur ngapunten ingkang kathah ampun rame nggih ngapunten kita itu akhir-akhir ini sudah banyak mendapatkan pujian niki kula nuturi awak kula dhewe
yo nuturi tim hadro, yo nuturi jamaah. Jadi akeh sak niki ujian, baik ujian dari kiai, bukan ujian to, ujian. Lem, dilem. ST ini sudah sering dipuji para ulama, para kiai, bahkan beberapa waktu bertemu dengan para habaib luar biasa tuh gini. Kita itu sering mendapatkan pujian-pujian seperti itu. Nah, saya minta kepada panjenengan, semoga panjenengan itu terus kuat, terus istiqomah, terus rendah hati. Karena apa? Sayyidina Umar niku nate dawuh, al ilmu salah satu asbarin. Ilmu niku wau wonten tiga tahapan. Ngapunten aja rame yo, cah. Jadi al ilmu salah satu asbarin. Ilmu niku wonten tiga tahapan. Ilmu itu memiliki tiga tahapan. Yang pertama adalah mandakola visibril awal, uang sing teko tahapan sing pertama niki takabaro, uang memang mesti gampang gumedi. Lekas ngerti tahapan sing pertama iki mang, lekas ngaji sing pertama, rodok ngerti ngilmune, rodok roh-roh babakan sing mamane ora dirui, ngajine yo paling bab-bab iku-iku ae, takabaro, gumedi. Akhirnya kadang wis rumangsa ngaji, wis rumangsa bener, wis rumangsa paling ngerti hukum, wis rumangsa paling ngerti halal haram, wis rumangsa lagi. Karena apa? Mandahola visibil awal takabbar. Tahapan ilmu sing pertama niku wae gumedhe, wong niku gumedhe. Mulane sak niki yo kadang-kadang kula yo nyadari kaya kadang melok ngaji kula ya rung suwi ya cita sapa piye ngono kok wis gedhe nek ra ngono kadang muncul beberapa waktu ngono kadang ya enek sing model-modele gayane ngaji kaya aku ngene iki sak piye tutur bahasane ya padha kaya aku tapi kok bahasa-bahasane rada kecampuran rada gumedhe rada rumangsa lha niki nggih mboten sae. Ampun ngantos ngoten niku nggih. Nek saged majelisan-majelisan ngeten niku jenengan biasa-biasa mawon. Angsa pujian saking Gusen ngeten niki. Beliau pengasuh pondok pesantren yang terkenal di Malang. Alhamdulillah. Semoga aku ngene iki yo diakoni dadi santrine Abai Gusen. Lah ngoten niku. Dadi aja kok barno malah terus kemplelet, barno kok mulih. Lah Gusen pengasuhe Anur ila. Iki yo ST-nya ae dhewe yo. Wis bareng ngono jenengan ku munggah masjid. Ora ngerti najis, ku dielikne wong lho. Aku iki dekengane pusat lho, Pak. Lah. Ya ta, bareng ngono kadang ku enek sing dielikne lho. Mbak, sampean ki aurate ketok, klambine aja ngapret-ngapret lho. Lah iki dekengane pusat kok. Aku ki arep rambut gramason arep piye ora masalah, arep aurat tak buka brak. Ya ora masalah. Oh, aja wonten niku. Krana napa mandahula fi sibril awal takabbar. Wong niku nek isih pahami ukur-ukur, ngajine isih ukur-ukur takab takabbar, gumedhe. Tukaran titik karo bojone biyo sok duwal dalil. Tempone sing diwacane sing tukuran. Allahumma sholli wa sallim asrofa sholati wa taslim oh gayane wis kaya ngerti-ngerti ya Gus kadang dari cacah kudu kula elekne ngeten iki keraten nggih ngoten iki ada jamaah kula wis ngene kene kula mas lek tau krungu ya ngene nek bojone wadul pe Gus lha nek iki kula elekne anu lho ya subuhan. Loh piye to mah aku dekengan pusat asiji surga weh bojone iso gedek jane nggih kula demen malih ngaji tapi iki kok malih rada ndaldul rada gebedhe ngeten iki
Terus semisal aku mari perang neopo wong lanang kudu diajeni ngono piyo baru kuwi panggah dalil. Wis ngene wis Pak kok kemlelet. Iki mboten wonten niku. Jenengan niku nek gumedhe iki berani jenengan cara babakan ilmu iki tahapan awal. Cik pertama. Lah Gus nek tahapan kedua niku pripun? Waman dakula fisik bisani tawal doa. Uang niku nek wis teko tahapan sing kedua. Kan tahapane nek telu to, Mang. Nek wis teko tahapan kedua tentang ilmu niku wau, orang itu akan tawadhu. Adab a asor, rendah hati. Menang, tenang. Sampeyan jamaah STW, alhamdulillah pangestu nipun. Ora kaya sing pertama, Mang. Sampeyan jamaah ST, kene yo wis nyapo. Wani apa kowe? Ora ngono kuwi, cedok cewek ngono ya. Kowe gelem ora aku, kene ST nyel. Kowe es jus no ya. Ora ngono kuwi, tapi nek kowe tawadhu, kowe teko sing apa iki, Mang? Sibrisani iki, Mang. Tahapan sing kedua iki, Mang, tawadhu. Lah panjenengan daleme pundi? Wah, kula serengat. Alhamdulillah, kados kok celah kula poluan. Kados nek poluan kali serengat niku pomo jodohan nggih mboten masalah. Lah. Cara secara arah niku rezeki yo tambah lancar. Lah kok saged ngoten ketoke dalane nyelurut. Lah. Wis ngono, tawadhu ada pasor. Jadi aja malah gumedhe. Ini kalau kula yang ngomongnya alat putih bila mari dilem sak budule lho arep dhisik ya. Iya toh, sampai majelis enggak ada tandingannya. Iki nek awakku ora tak tuturi tenan, kowe tak antemi tenan. Iya toh. Wong aku mah wis lekas kemlelet tok ngrungokne. Aku mah ngrungokne sok kasar kemlelet titik. Wah, iki ya lah. Renek tandingane iya toh. Oh, margona aku yakin sekas ngene. Kirane tandingane delon Gusti Anur ya sing dawuh iya toh. Tapi enggak oleh, Pak. Itu enggak oleh ngoten niku. Ini masih pembagian nomor 2, pembagian nomor 2. Si Brisani itu tawal doa. Adab asor, dene meni liwat dedak kok celuk wingi ngaji apa cakruk ning sawah.